sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar dan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur, semua kader Partai Golkar dalam mengatasi wabah virus corona ini dan keadaan ekonomi masyarakat yang sekarang lagi kurang menentu, kami ikut berbagi. Yang sudah kami lakukan salah satunya adalah pembagian masker, pembagian hand sanitizer, dan penyemprotan disinfektan kepada masyarakat. Dan sekarang kami sedang membagikan sembako kepada warga masyarakat yang terdampak COVID-19 ini. Ini dikandung maksud agar dapat bermanfaat bagi warga masyarakat yang terdampak wabah virus corona ini. Sangat senang sekali. Dalam kondisi seperti ini, sembako sangat dibutuhkan sekali oleh kita-kita semua ini. Terima kasih Pak J. Wahid, terima kasih Partai Golkar. Semoga mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.